Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat, oke? Okay? Juga selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan berjalan-jalan menuju Desa Kedungmulyo yang terletak di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Ini kita sedang menikmati, ini adalah persawahannya. Terlihat dari jauh panen pak itu ada sedang malah buat YouTube panen apa kacang hijau. Nah, kita sudah masuk ini ke desanya, kawasan pemukiman. Kalau pas pertama kali kita ini masuk ke sini masih terlihat bahwasannya masih jarang pemukimannya. Nah, ini Coba. Ya, teman. Desain arsitektur yang sudah lumayan bagus. Ini pak. Sudah sangat modern ya. Dan juga atas sendiri tadi. Coba. Bonsai ini saya nih tuh. Masjid atau musola ini. Dan juga tadi itu ada apa? SPBU ini. Oke. Begini kondisi dari situasi, suasana dari Desa Kedungmulyo yang terletak di sebelah paling selatan dari Kecamatan Butuh. Dan jalur ini adalah jalur dari Pasar Butuh menuju ke Jalan Dendres, nanti bisa lewat jalur ini. Dan aspalan yang luar biasa bagus. Desa ini sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Nambangan, Kecamatan Braga. Sebelah barat ini berbatasan dengan ke sungai, nanti seperti itu lebar nanti Bangun Jaya. Sebelah timur berbatasan dengan Desa apa namanya, Tangan Rejo. Utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo. Oke, silakan teman-teman nikmati dari suasana dari Desa Kedungmulyo. Dan ini adalah Kedungmulyo yang sebelah utara. Nah, nanti sebelah tengah nanti ada Bulak dan sebelah satunya ada Kedungmulyo lagi dengan kehidupan yang berbeda.
Boleh Pak. Monggo, nggih. Monggo Pak, lewat YouTube Pak. Oke, kayaknya dari kita cukup sekian. Semoga video ini bisa lebih memperkenalkan desa-desa yang ada di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Butuh pada khususnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arrivederci.